Lho, kula niku mboten seneng golek rai, Pak. Conto ngeten iki. Pak Prabowo nimbali kula, Gus, ke Jakarta ya, kita ngobrol. Oh, siapa? Yang kesekian kalinya Pak Prabowo ngendikan ngeten kali kula. Gus, beneran nggak mau jadi menteri? Enggak, Pak. Gimana kalau jadi wakil menteri dulu, latihan? Enggak, Pak. Beliau bilang apa sama saya? Gus, orang-orang itu setiap ketemu saya minta jabatan, minta posisi. Kok Gus Miftah yang bantu saya banyak malah nggak minta jabatan kenapa Gus? Kalau matur Pak. Percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Oke, Mbak Ten. Kan Gus Miftah mampu untuk menjadi Menteri Agama. Mbak lah Pak, banyak yang lebih mampu dibandingkan saya. Bagi saya hari ini tidak penting saya punya posisi apa, punya jabatan apa. Hidup saya sudah bahagia Pak. Yang saya mau cuma satu hari ini. Nopo Gus, saya punya prinsip wani milih wani nagih. Saya milih Pak Prabowo, saya akan nagih Pak Prabowo. Gus minta mau nagih saya apa? Saya mau nagih janji-janji kampanye Pak Prabowo. Saya orang yang milih Pak Prabowo, pengen memastikan bahwa program janji kampanye Pak Prabowo dilaksanakan dengan baik dan benar untuk kemakmuran rakyat Indonesia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Sallu ala nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli salatan Kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadinilladhi tanhanu bihilu qaduwa tanhanu Riju bil kurabu watu wa bil hawa wa tunan lu wa husnul. خواتمي ويستثقل غمام بواجب الكريم وأعلم آله وصحبه في بكل لمحه ونفسي ونفس بياد كلما صلوا على النبي محمد Hadrotal Muhtaromin para masayih, para kiai alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat para sepuh bini sepuh yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri, Bapak Camat Bapak Kepala Desa Kepala Dusun, RT RW yang saya hormati segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka tasyakuran bersih desa-desa desa Widodari Desa Widodaren Kabupaten Ngawi yang saya banggakan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat Ngawi rahimakumullah. Kowe cangkeme ngopo Yang di depan silakan duduk. Ibu bapak yang saya muliakan. Iso bocah kaosan iki. Lah lara tau nyuguh kok nyuguh ki ya ngene iki. Itu lagi lah ya didukke iki ne diga muleh. hatimu kurang panas. Kalau saat ini ngombe teh kopi ini ku kalau campuri madu. Bawa ku kesehatan. Madu plus jahe mengobati flu. Madu plus lemon untuk diet. Madu plus air hangat mengobati mah. Madu plus mengkudu mengobati hipertensi. Madu plus istri perang dunia ketiga. <tos> <tos> Jangan dicoba. Jangan ya dek ya. Yo fatayate ngopo, jilbabe dikai kembang-kembang ini barang kemennya. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa soan. Saya tadi masih buka puasa di pondok di Jogja. Setengah tujuh baru berangkat. Setengah sembilan sampai Ngawi. Pikir saya tadi Ngawinya masih di tengah-tengah. Kota Ngawi ternyata Ngawi bagian pedalaman, tapi kita syukuri Alhamdulillah karena Bapak Ibu, pada dasarnya hidup itu cuma ada dua macam: yang pertama suka, yang kedua duka Bagaimana kunci menjalaninya? Kunci menjalaninya juga cuma dua Dalam keadaan suka kita bersyukur Dalam keadaan duka kita bersabar Orang yang paling hebat niku Sinten sudah dalam keadaan duka tapi masih mau bersyukur dan bersabar. Nah, Mila nyuwun sewu, saya sering mengatakan Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah kamu pasti bahagia. Kaya wajah yang jenengan aku insya wajah-wajah calon penghuni surga. Soalnya karakter wong desa niku yang tidak dimiliki oleh orang kota itu satu. Cara menikmati hidup itu jauh lebih menyenangkan wong desa tinimbang wong kuto lho kalau niki lah ya wong kuto ya wong desa kulau niku dianggap desa ya ini artis dan silet British. dianggap wong kuto tapi biasa nih kebiasaan saya itu ngaji belusuan desa termasuk teng widodaren lah midodaran ini seolah membuatkan desa tapi disit banget wah itu jembatan mobil kulo meh nabrak sangking ciyuti dalane ini untung mobil ku rata gede aku nah cara menikmati hidup ini ku nyonce wong desa ini ku luwe nyenang saya ini orang yang hidup di dunia antara yo antara wong desa karo wong kuto antara wong sugih karo wong melarat antara pejabat karo wong biasa urip kulon di antara diarani rakyat biasa Alhamdulillah seminggu yang lalu ulang tahun pondok kulo Pak Jokowi datang ke pondok diarani kia ini wong desa kalau sesok tanggal walu niki angsal undangan internasional forum investor daily summit 2024 sing teko investor dunia dibuka oleh pak jokowi sing ngaji Gus Miftah tapi lah diarani kia ini wong elit nyatanya yang gelem blusuan ning desa desa contohnya tengwido daren sing adoh ratu cedak waduh Maka malam hari ini majelisnya saya namakan MKP, Majelis Kebon Pisang. <silence> lah niku kebon pisang niku. Jenengan ngerti bedone pisang kali Pak Lurah? Bedone siji. Lak pisang niku jantunge ning ngisor, pisangin ning dhuwur, Pak Lurah jantunge ning dhuwur, pisange Ning... lah ibarat pisang no Gus kaya pisang tanduk gede terdowo lah Pak Lurahi kira-kira pisang nopo nih pisang murlin maka Bapak Ibu cara menyikapi hidup yang paling sederhana niku pripun simpelnya ngeten Wa ita azana robbukum la ing syakartum la azidan nakum wala ing kafartum inna adabi la syadid. Ini sebenarnya ayat tidak hanya berbicara tentang syukur, tapi bagaimana menyikapi kehidupan supaya urip ini ku kepenak. Milau repulan ku sana ki kalau gawe ayam. Contohnya ingatan. Saya sudah tidak mau lihat anak-anak di pondok itu nyusun jadwal terlalu panjang. Saya mencoba menggunakan slogan hidup slow living, hidup yang slow-slow saja. Coro bahasanya tiang ngawin kalem. Uripe digawe sak kalem kaleme digawe sak woles wolese digawe sesantai santainya. Jadi kulo saat itu kok dikabari kali bocah-bocah sesuatu jadwal yang di benjang jadwal istirahat bah. Kulo senengi raumu. Kulo awalnya awan itu tasik turu. Baru menjelang maghrib dikabari mengkedalu jadwal tengah wibah. Waduh. tak pikir jadwal ini micak. Aku yang ngono tahu. mau kaosan saya kucing kau dua ya oh no eh bentuk iwang wedo daren <sipun> Jenggotnya <sipun> <sipun> dua -du jaketnya banser, kata e jin. Manu e kaca, pisang murlin. <sipun> nah ternyata ngeten pak, kalau orang hidup mengatakan, "Orang hidup itu wang sinawang," ini kuncian bener. Kalau bahasa ini, Indonesia, ini apa? Sejatinya, hidup itu tentang memandang dan dipandang. Di satu sisi, kita memandang orang lain, tapi di satu sisi, kita juga dipandang oleh orang lain kadang-kadang delok, kadang-kadang didelok kita kok keri nungyul nungyul nih ngarep dumeh brose gede-gede kenapa? <tuk> sing bayar sok-sokan <tuk> Oh sing duwe desa to. Aku kiyaine presiden aku ora sombong kok. <laughs> Mo bu lurah <yang> gaya. Putumu <laughs> sing ndi Pak Lurah? Wong e sing ndi wong. Oh, lho pas duding-dudingan ibu jeneng lurah e ya? <laughs> oh sing lemu ni kok. Oh, lurah e cilik sing wedok lemu ki lak bahaya ta Lah malam Jumat lo kaya lombok dua dhuwur tahu. <laughs> Kula suli. Sejatinya hidup itu tentang dua hal. Memandang dan dipandang. Ono kalanya, ono kalanya ki opo? Ono kalane. lagi mandap pom bensin nih kok nembe tangi turu soalnya ada kebiasaan lah bar buko kulon turu pas poson Dawud salah satu fungsi poson Dawud nih gua menjaga kesehatan saya mulu jarang loro pak soalnya kulon tasik serge poso Dawud kemudian yang kedua bentuk badan saya masih proporsional lurai ah malah ibarat tongkat Gus Miftah bentuk E ngata hmm. Pak Lurah Widodaren ini Oh, tongkat pak tongkat kalau kalau kira jin poso pak dereng sempat ngopi milon jelo kopi sing panas karena ada penelitian laki-laki yang minum kopi sehari tiga cangkir dalam sehari akan nampak lebih muda dibandingkan kakeknya Niki benar, lang golek kopi niku, kopinya tanpa gula, tapi aja sing pahit banget. Hmm. Umpama jenengan disuguh kopi musim pilkada ngoten iki kopi ini ana gulane, tolong jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, Kau cangkemi calon bupati. Wong <laughs> nah. <laughs> <laughs> ngerata lumayan nih gus kopi nih jadi rangga gugula tapi buat tak pahit api pokoknya uang ini kaya kopi nih urip nih kaya kopi walaupun pahit akan indah jika bisa menikmati <tuh> kaya lu raih wilo awa cilik ya raih menikmati belas Lurai lurah iki ya WA sapa? Bojone ning kono kok ya di WA barang ya ngopo to Pak hape HP-ne cross sing gayang. tentang memandang dan dipandang yang disawa? Yang disawa nyawang, Apa meneh ning desa Pak desa iki kudu siap-siap nyawang ya kudu siap-siap di sawah Tuku apa-apa, ya kudu siap dirasani Tok lak ra duwe biasane ngrasani Wong wedok sing seneng ngrasani niku ciri-cirine jil babe ijo lah jilbabe hijau niku biasanya seneng ngerasa nih lak jilbabe putih wani karo bojo tentang memandang dan dipandang maksudku lo ngeten jangan hanya memandang dari yang terlihat saja karena yang dipandang belum tentu seindah yang tampak gini apa mbak Ten? contoh saya itu orang yang punya prinsip tidak pernah mau menampakkan kesusahan di hadapan orang lain. Miturutku lo susah niku hukume haram, seneng niku hukume wajib. Kok jenengan gak wani gawe fatwa ngoteng gus enggih. Napa bukti nih susah niku hukume haram. Latazan innalillahi ma'ana. Jangan bersedih karena Allah itu bersama kita. Uang niku lak susah seolah-olah adoh karo rahmati gusti Allah. Mila uripe jenengan digawe piye carane mboten susah. Umpama kudu susah, ojo nganti ketok neng ngarepe uang. Kula dewe niki paling mboten seneng lak neng ngarepe jamaah ono kiain, ndongo nganggo nangis-nangis lak ning ngarepe wong oke ndongone nangis-nangis lak ning jero kamar malah cengingisan Mula <tuk> kula mboten kula niku lak mangkat ngaji kudu ketok gagah pakaiannya ya kudu ketok apik sandangane kudu ketok menarik uangnya kudu ketok ganteng minimal rondo iki ndelok wow Lho bayangno rondo iki seranti ndek Pak mangkat ngaji ndelok kiai ini nyelkutis sarungnya ngelinteng ambune kelembak menyan untune rasikatan gadulen pisan kan rondo randui hiburan pak minimal rondo pengajian dulu kulau ngotain ini mungkin aja turu duwe bahan turu pak hmm. Ono rondo yang pergi suguhan uang telu sing nyuguh uang telu <laughs> Memandang dari yang terlihat saja Itu tidak seindah apa yang terlihat Nabi ini nyuwun sewu Nabi Muhammad itu kalau kita berbicara maulid Nabi Beliau itu didesain Muhammadun Basharun Lakal Bashar Nabi Muhammad ini menungso Tapi yang menungso Tegesnya ingatkan Supaya yang salah paham Nabi Muhammad itu mempunyai sisi-sisi basariah di luar sisi kenabian. Contoh umpamane dalam hal masalah makanan dan minuman. Podo kalau tiang widodaren. Kalau kita nggak makan lapar, kanjing Nabi podo. Kalau nggak makan juga lapar. Kalau tidak tidur, kanjing Nabi ngantuk. Awa edwi podo. Lara turu yo ngantuk. Itu namanya sisi basariah. Dalam masalah hobi umpamane, Kanjeng Nabi itu punya hobi soal daharan. Nopo hobi ini kanjeng Nabi? Makan daging kambing. Apa dewe yang dua hobi? Ono sing hobi ini dahar daging mindo. Pak Lora, hobi ini apa Pak daging wedus. Oh mancing? Ah, si mesti korban diunek-unek ibu bojone. Gila mau mancing. Kalau kira seneng mancing, soalnya mancing kira iso maju. maju ya nyemplung kok <silence> Palura kalau makan daging medus rasa khawatir karena daging kambing itu tidak mengandung efek samping tapi efek depan <silence> Bukan dani kok kandani kok efek depan betul efek samping lak kulon ini mangannya sederhana cukup pakai sambel ini sampingnya ayam kampung goreng bebek nila sak piturute. Tapi pokoknya sambel. Nah, kanjing Nabi itu satu sisi, beliau punya sifat kemanusiaan Pak seperti kita. Mila kanjing Nabi niku menawi dahar senengane dahar daging mendo. Sampai senenge kali mendo niku nyuwun sewu. Satu ketika kanjing Nabi niku ketok susah. Artinya nyuwun sewu. Lah menungso secara bahasa riyah itu masih ada susahnya, kita ya lumrah wong kanjeng Nabi nggih menungso sing ratau susah seneng terus duwe duwe terus ratau di utang niku mung siji sinten Fir'on mila kok ono wong widodaran seneng terus ratau susah duwe duwe terus ratau duwe utang kulo malah curiga jangan jangan putune on. putune on ki ciri ciri wajil bapan kini dikai kembang kembang langsung dicopot ya kemayu kemayu aku kini dulu lagi fatayat apa muslimat rapi perlu dulu seragam cukup ambune lak fatayat ini biasanya ambune parfum muslimat balsem jadi lah palu rabu jumu kok mampu balsem tak kono kau kini jadi kini fatayat apa muslimat toh nah cangkemnya kayak emang kayaknya ramai kono berdos mbak Kok komplit pengajian malam hari ini jamaah? Ono modus bareng ya. Nah. Muhammadun Basarun Lakal Basar ini menjadikan kita punya rule model, punya contoh. Urep sing paling bahagia dan bagaimana memanage hidup niku piye carane uripe Pdw niki nyonto uripe Kanjeng Nabi. Contoh dalam masalah penyikapan hidup Al-Quran mengatakan inna musrifin Allah itu paling tidak suka dengan orang yang berlebih lebihan makanya urip awal sama dia mawon ngibadah niku kebablasan mawon boten saya nopo meneh maksiat contoh dalam soal bermasyarakat lurai niki sugih umpamane kok kata era kere pak cangkem aku ngomong umpamane cok umpamane kok. kok aku ngomong lurah iki sugih umpamane kere, Pak. Kok kamu sentimen amat sama lurahmu? Utawa ning desa Widodaran niki ana sing sugih. Tonggo teparone kok miskin. Bagaimana cara menyikapi kehidupan bermasyarakat? Ya jangan ngumbar pamer kekayaan di hadapan orang yang miskin. Apa menelak jenengan pejabat? Ngerti Ngertilah rakyat kere, ya pejabat ya ojo pamer. Kulau gawe ngeten pak, ulang tahun teng pondok kulau niki wingi gus. Bombong niku tindak teng pondok kulo, niku kulau gawe patang dino acara sing loro kulo gawe teng lapangan di luar pondok yang dua di dalam pondok kunjungan Pak Presiden Jokowi langsung teng omah kulo dalune kulo gawe konser ono setiap band ono republik ono Mas Jenny Caknan ono Divarina Indra wow niku kulo gawe teng lapangan alasannya no apa Gus? lingkungan kuloniku 50% Nasrani, tiang katolik Kenapa konser kulon dekek lapangan supaya tetangga saya yang Nasrani juga bisa menikmati kebahagiaan ulang tahun pondok pesantren Niki jenenge nopo simpati dan empati uang parkirnya nyuwun jauh dapat puluhan bahkan ratusan juta yang menikmati siapa? orang kampung orang kudu dinikmati kali pondok sehingga nyuwon saya bu, kulon dua nopo nopo, tonggo teparo kulon raba bakal cerewet. Soalnya nopo, saya masih bersimpati dengan tetangga tetangga saya. Milo nopo, kulon itu kan jadi pejabat, kulon itu abot. Soalnya kulon khawatir, pejabat itu harus tahu penderitaan rakyat. Mila senajan pejabat itu, dua nopo mawon, enggak boleh dipamerkan di hadapan rakyat. Bola balik kulah pesan kalau para pejabat itu. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi jangan dipamerkan. Mungkin apa badan? Ngerti rakyatnya butuh BLT, gue ayahnya lurai malah tuku mobil anyar. Numpah manis. Pak Lurah cangkeme bengok. Pak Lurah mulih wae. <tuh> nah. Maju Pak Lurah, ini Pak Lurah. Sopo ngerti kok tak sangoni Pak Lurah, santai Pak Lurah. Nah. Maksud kula ngeten, Suka dan duka yang tadi pembahasan di awal kita Yang bisa menciptakan suasana suka maupun duka Itu awa dewi Suka dan duka tidak tergantung di penilaian orang lain Ngono Umpamane awai dewi ini Kudun jogo perasaannya wong liom Saya ngerti lah buri kira disuguh Ya saya ngerti apa jomangan baik Ini pelamangan mangan ya cangkau Monggo dipun lajitaken monggo mboten napa-napa. Langsung ditutup. Pantesan lemu dhewe. Mangane cangkeme. Monggo Bu, monggo ngersakaken tisu monggo. Gembleng ngelap cangkeme menika. langsung ibu E nutupi cangkemnya dengan ini kalau pikir mereka isin, bunuh mboten pamer cincin <tuh> nah kalau orang mengatakan begini pak aku urib kampung orang gagah cangkemnya wong lio kondisi kita itu makhluk sosial lanjut dengan ngendika deng aku bakal gagah cangkemnya wong lio mengiling urusan karo gusti Allah niku luwih gampang tinimbang urusan kali menungso. Ayo, gini apa batin? Yeah. Lanjut dengan dua salah karo gusti Allah pak. Cukup tubuh ilallah, tobat marang gusti Allah. Gusti Allah kulo salah, gusti Allah oh uh oh -uh, tak ngapuro. Allah itu maha pemaaf tapi tonggomu maha pengingat. Gini apa batin? kita eh sengono musuh lurai kok kayaknya kita eh musuh politik kita eh kayak pendukungnya calon lurah yang kalah kita eh Allah itu maha pengampun manusia itu maha pengingat Awalnya itu kok dua salah karo menungso Niku mburu ngapurane menungso niku abote naudzubillah dibilang dalik. Tapi lah buru ampunan Gusti Allah enteng. Contoh pun, kalau niki sering mau hadis niki. Ono sahabat niku wadul kali kancing Nabi pak. Niki lah acarane merti dusun sekaligus ngirah ngirus mau lihat Nabi pak lurah Niki nyuwun saya Ono sahabat mau Nabi. Kancing Nabi, kalau bade wadul bade sambat. Wadul apa Dosa saya itu banyak, dosa saya itu besar. Kanjeng Nabi tanglet, lebih besar mana dosamu atau gunung dijawab lebih besar dosa saya wahai nabi takoni dimana luweh gede dosamu apa lautan luweh gede dosa kula kanjeng nabi lebih besar dosamu apa arus lebih besar dosa saya wahai nabi terakhir nabi tanglet luweh gede dosamu apa makfirai gusti Allah apa ampunane gusti Allah dijawab lebih besar ampunannya Allah wahai Nabi bocah menikah solusinya bagaimana wahai Nabi gampang kue ngobengi bengi tangi sholat tahajud dijawab kali bocah niki pak Boten sakit tahajud Kulau nabi, kok tahajud pripun? Subuh mawon kulau kawanan kok tahajud. Pondok kalau Kulau wingi layat jamaah NU, Konco kula Muhammadiyah kula ajak. Bedone NU NO kalau Muhammadiyah niku lak ngubur ke jenazah lak siji. Jenazah wong NU NO niku mlebu liang lahat diadani. Allahu Akbar Allahu Akbar Muhammadiyah mboten diadani. Konco kula Muhammadiyah niki takon, Gus, wong mati kok diadani? Engko lak tangi ke Kula jawab, awakmu ki lucu. Wong mati kok diadani tangi. Wong widodaharan iki lho krungu adzan subuh, ya ora tangi aku yang ngono. Oh, jangankan warga nih, lu raya micek kode danar. Lu raya kerungu adane susah. Lawang baru, lawang baru. Nopo jawab lu raya. Adan meneh. kula lakon sholat tahajud, kula mboten sakit nabi kesel kula. Subuh mau kula tangi jam 8 kon tahajud. Napa kan Nabi duka? Mboten mesem. Oh, bocah lucu iki. Kanjeng Nabi dawuh ngaten meneh. Ya wis, kowe lak ra iso tahajud, kowe rajina poso sunah. Alah Nabi, Nabi Ramadan mau nak mboten wajib kula mboten poso. Kula niku awan didik mboten mangan, mon weteng kula niku pun mah, mon mules itu lak kula niku rajin poso. Kula niku poso ndawuh wis 8 taun. Sejak tahun 2016 sampai saat menika. Soale poso niku munggo kula seneng. Kula kalih keluargane Abah Sarip Sragen niku hobine poso. Jadi lak kula jadwal dina poso kalih mboten. Kula luwih seneng poso. Mila lah palura pengen metenge apik kaya aku poso. Kita lah palura iki jane mangane oke, tapi tetap cilik awai. Wong lak mangane oke tetap kuru dua kemungkinan anugerah atau azab. Jadi lu kok keting aku. <laughs> lu raya payah matamu. <laughs> Iki kon tahajud yo ra iso. Kon poso yo ra iso ra kuat. Akhire Nabi dawuh ngeten, ya wis, sesuk meh ana perang fisabilillah, awakmu budal mangkat perang karo aku. Alah Nabi, Nabi, kok kulo kon perang? Jangankan krungu bom, krungu mercon mon kulo kaget kok. ber Lah ya kaget toh? Apa meneh kok perang? Krungu mercon wae kaget. Apakah Nabi mendengar jawaban sahabat ini marah, Pak? Mboten. Nabi malah gemujeng. Nabi dawuh ngeten, ya Kalau kamu nggak bisa tahajud, nggak kuat puasa, nggak bisa perang, perbanyaklah membaca dua kalimat. Niki lambah Mudin mesti hafal. nih. Nopo minimal Imam Tahlil, Imam Yasin teng kampung niki mesti apal. Nopo apa? Kalimatani Habibatani Ilar dua kalimat yang dicintai oleh Allah. Sakilatani filmizan. tapi berat di dalam timbangan tapi khofi fatani ala lisan tapi begitu ringan di lisan kue rasa tahajud gak bisa puasa, gak bisa perang baca kalimat ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adil coba dua dosa gede urusane karo gusti Allah cukup membaca dua kalimat toh Mila pak kapolsek neng kantor karo moco subhanallah bihamdihi Subhanallahul adzim. Ini ku penting Pak Kaposek. Orang menghitung ngitung duit tilang, tok ngono ku ya ora. Uh. mulai yes modar genti kapolo saiki. Kok uh. ambune srine wedhus ya. mosok iki ning guwan nang suguhane srintil wedhus <tuh> Lak lorae tetep ora mambu kulino <tuh> Maksudku lah ngaten nggih niki lak berbicara tentang pandangan manusia dengan pandangan Allah. Kita punya salah besar dengan Allah. Cukup kon ganti dengan dua kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adil. Jajal jenengan di masalah karo goni. Ora mungkin rampung. Kadang-kadang wis didamai kemauan ngeyel kok, ngenteni bodoh Kadang-kadang efeknya nopo, begitu di masalah karo goni selamatan lo, tonggonis yang dimasalah rada diundang. Ono kalane justru gara-gara selamatan orang kenal karo tangga nih gara-gara ngopo lali rada diundang, saya rada diundang nesu. Enten batu nggak tenegu? Ono, biasanya jilbabnya coklat. Sepeda pak, jenengan kerungu kiai ini abu kiai ini Harun Arrosid. Nama ini sinden. Abu Nawas. Abu Nawas itu nanti pak, tonggone selamatan Abu Nawas ora diundang kelalen. Nopo Abu Nawas nesu, boten. Apa yang dilakukan Abu Nawas pas tonggone selamatan Abu Nawas ora diundang Abu Nawas metu songkong omah gowol joget joget nengarpe sing selamatan. Sehingga nyuwun saya bu, beleduk ini melebu neng jerung omah ngotori panganan di selamatan inggungnya kebeledukan, panganannya kebeledukan sing domah ngamuk metu abu nawas diparani hei abu nawas gih kulo sak janjane gue gue wong tua apa cilik dijawab kali abu nawas dalam mitro jenengan ya wong tua nopo jawaban abu nawas lah wong tua ngopo ramo undang selametan <laughs> niku abu nawas nah maka kalau ada orang mengatakan pandangan manusia itu nggak penting, ya salah. Pandangan manusia itu penting, bu. Cuman dalam masalah prinsip, niki kalau angsuli. Kalau masalah prinsip, pendirian kita tidak boleh kalah dengan pandangan orang lain. Masalah prinsip. Kalau masalah muamalah, ada istilah menungsoki selumrai sak tapi dalam masalah pandangan hidup, masalah prinsip kemandirian kita nggak boleh kalah dengan pandangan orang lain. Contoh, kulon ini paling buatan seneng pak. Ono warga ngerasani kiai ini. Umpamanya kiai ini dolan dewi pasar. Jamaah yang ngerasani kiai kok dolan yang pasar, ora pantas. Dalam masalah itu kiai harus punya prinsip. Jawaban pak. Lah duduk kiai kok ngatur-ngatur kiai. Karena kalau ini tidak dipegang prinsipnya Pak, yang terjadi seperti hari ini. Ora kiai banding banding ke kiai, ora habib banding banding ke habib. Luwes celaka meneh dibanding banding ke. Aku seneng karo kiai iki ra seneng karo habib kuwi. Aku seneng karo habib ora seneng karo kiai. Aku seneng karo Gus iki ra seneng karo Gus kuwi. Itu pola pandang yang salah. Lah awake dhewe niku dudu kiai kok iso biji kiai. Udu Habib kok biji Habib. Nggih apa mboten? Mula nek kula dhewe nek menyikapi fenomena hari ini syaratnya gampang kok awake dhewe dadi jamaah niku napa alaikum bisumti atau alaikum bisukut hendaknya kamu diam. Bahasa Gus Miftah napa? Ikutilah pendapat ahli, bukan orang yang ahli berpendapat. Soalnya saat ini di era medsos, Pak, semua orang bisa berpendapat senajan atau pendapat orang mutu. Kabeh iso ngomong dewe, dewe. Soale iso ngerekam dewe di posting, dewe. Senajan atau kadang-kadang ya ditonton, dewe. Pak Lurah gak ada TikTok mboten? Mboten gak ada. Allah biasanya scroll gaya ayu biye ya. Instagram gak ada. Mboten Oh, dua ini Facebook lumrah. Soalnya Facebook itu paling banyak digunakan oleh orang-orang tua. Lah <laughs> La, TikTok itu anak-anak muda. Instagram itu lebih berpendidikan. Lah Lurai Widodaren nganggo Facebook secara tidak langsung dia mengakui bahwa Lurai generasi tua Wong kula soalnya tahun di jamaah rondo umur suidak tahun jam 11 malam update status dengan facebook ada nggak yang mau jadi imamku wow. langsung kula jawab wonten mbah sinten gus Israel meh modar gue imam soal prinsip Ibnu atau ilah asalkan dari Wonten kitab hikam. Beliau mengatakan apa? Ajaalun nas mantaroka yakinama ing dahu lidoni maing dan nas. Segoblok goblok manusia itu siapa? Orang yang meninggalkan keyakinannya demi mengikuti pendapat dan pandangan orang lain. Gua blok goblok wong kalau Pak Lurah punya pendirian yang bagus, pendapatmu api, ya harus kamu pertahankan. Contoh kayak setel saya. Dulu awal mula saya pakai belangkon, orang mengatakan begini. Kiai kejawen, kiai kok ke belangkonan. Apa hubungannya antara belangkon karo agomo? Orang menuntut saya, kiai ku dunia yang nganggu peci, nganggu sarung. miftake sarungnya ora jelas, sing digo sarung apa katok ya ora jelas. Sing kula nggon iku jenenge napa, Bu? Kulot matamu ngawur. Kaya ngene kok kulot iki lho. Kaya iki. Kaya ngene kok kulot. Kok geting aku niku. Iki gini tok rung apa ora? Katok sarok malah kulot. bentuknya lucu nih, apa meneh apa meneh wonge kok apa meneh isine iki lho ya isine pisang tanduk emangnya lu morlin <tuh> mohon bersabar pak lurah ini adalah ujian orang sabar yang mudu no pak lurah Lurai langsung WA ketua panitia Salah ngundang kiai. <laughs> langsung ketua panitian jawab, urun mung titik cerewet Pak Lurah. <laughs> kula wangsuli. Niki ajeng kula geser pikiran yang jenengan mungkin bagaimana kemudian menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan masyarakat kita. Niki lah temane anu tau? bersih desa bersih desa niku kudu sing diresi niku uteke sing diresi ati ne soalnya ati ne jenengan resik niku mesti rezekine nyedak innallaha yuhibbul muhsinin Allah niku paling seneng karo wong apik mila lak jenengan pengen rezekine apik ya ati ne kudu apik nyatane Gus tangga kula niku wong elek tapi kok rezekine kathah niku bisa jadi rezekine katah, tapi mboten afiah Afiah niku ati nopo, afiah niku wong diwene keselam, kesehatan, kok kesehatan kema, ini kemanfaatan niku jenenge afiah. Diwene bondo kata, kok bondo manfaat niku jenenge afiah. Ono kalane awa e sehat tapi mboten afiah. Contoh, awa e sehat tapi dinggo maksiat, gawe mau karaoke, makan yang guyangan, sak piturute. Niku sehat tapi mboten afiah. Pak Lurah sehat, Avia, contohnya nopo iso, noto di widodo, daren saya ngapi, ini ku jenengi Milo carane gampang, benono acara lagi rausah nunggu diundang kudu tekon di CDW berarti lurai avia. Nono tekon masyarakat ngenteni undangan sok sokan. Hmm. Kaya calon bupati gue lah orang dadi sanggon gono -gon acara diundang undang teko, tapi begitu dadi diundang orang tahu teko, kan dan, Pak Lurah itu sudah ambil kalau warga ini. Umpama desa Widodaran desa oleh penghargaan desa terbersih tingkat nasional. Kira-kira yang -kira diundang presiden rakyatnya apa Lurah? Yang mangan enak di Jakarta rakyatnya apa Lurah? Lurah. Padahal lingkungannya kotor, yang nyapu Lurah apa rakyatnya? Lak kali ini mampet yang resi Lurah apa rakyatnya? Ojo sio-sio kalau rakyatmu, Pak Lurah. Gwantel ini. Lurah mikir Arab mudun wis kadung lungguh ning arep. Ora mudun kok kupinge saya panas. <laughs> Pak Lurah tak daniyo. ya, pemimpin sing apik niku ora baperan. Ora baperan. Kok awakmu tak kandani ngene baper ya berarti awakmu lurah sing ora apik. Ning ketek lurah ora baperan, macem ngengesan kan. <laughs> <laughs> Ada gajah minum susu. Hei Pak Lurah, I love you. Ada roti tengahnya bolong, tapi bohong. <tuh> Sabar. Kita doakan lurahnya panjang umur. Wong sak donya mati urip dewi. Nah, ajalun nas kula wangsuli. Mantaro keyakinan ma ing danas. Makolah niki Pak Lurah, sing kula kuat. Dulu Pak sebelum era saya. Dai balik NU NO yang bisa diterima di tingkat nasional niku jarang. Rata-rata ya wong Wahabi. Rata-rata ya wong sing sok nasionalis nih. Era sebelum saya itu dai NO yang diterima di kalangan para artis dan silet British niku jarang. Saat ini artis juga melu kula pak ngaji. Kula wingi haji karo rafi Ahmad, karo Atta Lintar, karo Putra Siregar, kula tahun ngarep niki haji kali Mas Gilang, kali niki Mirzani Wah. Wow. Lho niki Tamirzani iki ya salat, ya selawat, ya yasinan, ya tahlilan, ya sedekah, ya gede. Pahalane kok, kok lurae bengi Nah, maka orang punya pendirian itu penting, Pak. Dengan segala macam problematikanya, kekurangan, dan kelebihannya, saya banyak dikritik, banyak dihujat, banyak dibully Tapi saya meyakini. Orang harus punya kemandirian berpegang teguh kepada prinsip hidupnya. Contoh mawon pun, kaya Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini ku awal jadi presiden, Pak. Apa hinaan orang kepada Pak Jokowi? Mosok presiden kok plonga pelongo Presiden kok ingah ingi. Sepuluh tahun setelah menjabat, dunia hari ini mengakui salah satu presiden terbaik di dunia adalah Joko Widodo. Begini <tuk> kalau atur ke pondok kula, kula matur begini, Pak, saya menyampaikan ini bukan saya cari muka dari Bapak, enggak. Saya punya prinsip kalau saya keluar dari rumah saya harus bawa muka, sehingga di luar rumah tidak perlu cari muka. Mungkin apa, Pak soalnya saat ini orang ini kalau metu ngomah, metu kerja, larang gowo, jarang gowo, rai milo begitu kerja, golek, rai yang perlu kamu ingat, kerja itu mencari gaji bukan mencari, rai makanya Pak Lurah harus sadar, sadar diri, sadar posisi, sadar rai loh, kalau aku mau seneng golek rai pak, contohnya ini Pak Prabowo nimbali Gus ke Jakarta ya, kita ngobrol. Oh siapa? Yang kesekian kalinya Pak Prabowo ngendikan ngeten kali kulo, Gus beneran nggak mau jadi menteri? Enggak pak. Gimana kalau jadi wakil menteri dulu latihan? Enggak pak. Beliau bilang apa sama saya, Gus orang-orang itu setiap ketemu saya minta jabatan, minta posisi. Kok Gus Miftah yang bantu saya banyak malah nggak minta jabatan kenapa Gus? Kalau matur, Pak, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Oke, Mboten. Kan Gus Miftah mampu untuk menjadi Menteri Agama. Mboten lah, Pak. Banyak yang lebih mampu dibandingkan saya. Bagi saya hari ini tidak penting saya punya posisi apa, punya jabatan apa. Hidup saya sudah bahagia, Pak. Yang saya mau cuma satu hari ini. No, Pak Gus. Saya punya prinsip wani milih, wani nageh saya milih Pak Prabowo, saya akan nagih Pak Prabowo. Gus Mita mau nagih saya apa? Saya mau nagih janji-janji kampanye Pak Prabowo. Saya orang yang milih Pak Prabowo, pengen memastikan bahwa program janji kampanye Pak Prabowo dilaksanakan dengan baik dan benar untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadilah perlu kalau jadi menteri, pelaku jadi menteri, Pak malah repot. makin kulonin widodaran, protokolik, katah, mubili ram, ramumat lewat dalan lah, ya mau dar malan, ayoko. Mau pas kulon rodok ngatu-ngatu, nanti mubili gerg-gerg-gerg-gerg. Mau pacah mubili macet, mobil api kok macet mboten, pah, dalannya mboten muat, oh matane, ayoko, ya ngono-ngono. Damput, damputin. Dampu, Bagi kula mboten penting, Bu. Kula kudu dadi nopo? Kula tawani dadi gubernur, kula nggih nolak. Kula dawan dapat jabatan nopo, kula nggih nolak. Apa mana kok kula kene dadi DPR? Wah. Pss. DPR DPR tengawi Tengah Sragen niku padha, Pak. Begitu dilantik dadi DPR, SK-ne mlebu bang. Nggih mboten Pak Lurah. Iya takon Pak Kaposek lho ngerti soalnya nopo modalnya nyalon DPR niku utang milo begitu dari DPR punya cara balik ke utang balik ke utang sing paling gampang niku ngelebok ke SK ning bang milo akhir bulan misra nopo gaji soalnya gaji nih game bayar utang mangane songkok pun di ngenteni kunjungan kerja lah kunjungan kerja baru duit-duit kadang-kadang LN duit-duit titik -duit malah mangkat ning karaoke Nuku DPR tengah alam beri kolong, gila tengah alam beri gigu lomba paham ham. Melo kalau takkan ni gus, ane ni kata sing korupsi, nopo DPR sing korupsi ni tetep tetap melebu surga, melebu surga. DPR sing korupsi tetap melebu kor, melebu surga, tapi hanya kunjungan kerja. Jadi belum yang balik nroko meneh. Lah piye ya cara ni noto kampung sing ape? Kulo wawasakan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu Nopo pendapatnya Umar bin Khattab soal noto kampung Widodaren ini supaya api akan saya sampaikan setelah satu album berikut ini nyanyi raudat udut ya canggamnya ini raudut, malah ibu-ibu tolong kalau cari menantu jangan yang udut kenapa jantung saja dijaga apalagi anakmu iya yeah. Apa aku terima anakmu dicibok kalau cangkem asbak? Ayo. Niki ya udah ngamunan <tipul> kiai ngamunan. Sehingga kalau ngomongin Niko lo kiai mboten jenengan Niko. Aku langsung dilirik. Aku yang ngerokok ya. Ngamunan kiai ngamunan kiai. Apa ndak lagu ini dok? Gue tak sangoni santai weh. Eh, sama panitia sangoni nih rom. Empon, aku lo durung matane matane. Ayo, ayo, lagu ini apa lagu ini dok? Eh? Alah, liane Apa kamu? Sifate bojo engkang galak. Cilbape putih. Sipati, sipati, sipati. nyanyi, nyanyi, sallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sangone Jiro lupat mau walu sepuluh yo mau ngitung Oh rasidor ada duit jilek, ya cangkem isi gede yo 10 berarti pira kae 10 10 Jawa pira kaya dodol kuwi pinupin kae ngopo kae malah di pamerke ra itu siji mbak rene kae 10 11 siji loro telu papat lima 6, pitu wolu sanga 10 11 MC 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 ning ngopo MC, MC ning ngopo Wes tuwek-tuwek nggih apa ngono. <tuk> Apane? Kamu kenapa? Minta minta uang apa minta mahar? Iya. Ompon gak ada. Ya. Yeah. Ndi bojone? Oh, kuwi bojone kuwi. Panasan jejer wae. Oh, sing ngepek ya sapa? Bojomu kandhani cangkeme madek udut ucang Cangke mau kenal pot. <laughs> Bawa tenjen dengan dogi ini kalau <laughs> dogi ini. Nggak pun tenjen Peti ya gue. Ya, solas. Ya. Pak Prabowo, Prabowo, kau yang ngono Pak Prabowo lagi loh. Upin upin ya we. Ya langsung minggat kau no, Kone, kau nengenin ngapa? Kau jangan dekat dekat sama aku, nanti nafsu loh. Kayak MC ini sopo kayak aku ngomong MC ini satu-satu sih, mau satu, rongatus rongatus, kayak si Cine, saling-saling barang, lu rakyat kayak satu segi menara korupsi, ya lagi jimat kita kan dani pak lora duit satu kue simpen neng juru dompet ojo mau belanja ki sampai kue mati insya Allah tetap duit duit ya, ya. Ya, gimana pak lora buat dilaminatin pak Lura. pokoknya disimpan, ojo dibelanjakin, nganti mati tetap duit, duit jadi lah sesuatu -so mati yo, ya, kue tetap duit duit. <tik> Corong gawe kampung sengape miturut Umar bin Khotob. Niki sampai jam sepuluh, kira kurang lima belas menit meneh. Napa nek Masak sing kampung mereka. Kalau di kandang kalau Pak Lurah daerah si niku gus ni, kalau di desa mereka semua umat tidak setuju, ya. Gue ngerti, kan? Ngotot lu, gue intinya. So, Leres, aduh, semudah-mudah gitu. Ternyata rekor malam ini ada yang memecahkan soal kendi. Soalnya, serapopo umat ikan Nabi Orang ini, umat ikan Nabi, lu rata kebukin dase mematikan si ngapi ya raya sumo sumo nah. logi pasangan aduh banget kok pasangan matamu pasangan gilo rambut kau yang ini pasangan gilo asli, asli. menghina pasangan mosok kiai nganggo wig gila, jurah mungkin toh kok pasangan gilo Masuk kaya nganggu wik lo pelecehan? Kaya bojomu, kelek nganggo wik. Masuk pasangan, Pak Luraha? Aku baru iki ngaji dulu ke rambut pasangan baru ini, ya. Tak iling-iling cangkame wong widodaren, loh. Ngewawur. Kaya kok rambutnya palsu. Luraha ini rupanya elek, ini rupanya nyuan sewu. Raih palsu. asli nih remuk Umar bin Khattab aslur rajuli akluhu wa hasabu dinu muru'atu pangkal keutamaan seseorang itu adalah akalnya kemuliaannya adalah agamanya dan kepribadiannya adalah akhlaknya lak kampung widodaren pengen jadi kampung sing jagalah tiga hal Berapa bu? Tiga. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah pamer. Tiga hal. Oh, uh, ono meneh. Repot malah pamer. Copot wey. Eh? Muga-muga keri. Enggak meneh. Pengajian amplopet tipis, kalangan cincin. Seng menaikijin golongan ini Pak Kapolda Metro Jaya Pak Pak Farid. Lu orang aku ngomong karo kapo saya ke gue ngopo tak supaya sing menaik aku oleh pahala nih. Dadilah Pak Farid kapo saya pengen oleh pahala suangku aku yuk menaik ngopo. Nono nolong nolong gue ngono gue. No Pak Kapo saya jadi yo uang tilangnya dibagi bagi ulo. Jadi ini kenapa saya mata nih. Begini identikan polisi karo tilang, tilang itu yo nong undang-undangnya rakyat ngawur. Gimana tuh pak apa saya? Kalau tidak sesuai undang-undang, polisi ini malah bermasalah. Pokoknya polisi yang selalu kena fitnah itu polisi lalu lintas. Soalnya di dalam polisi lalu lintas itu ada polisi cilukba. Polisi ciluk bagi polisi ini delik-delik begitu orang lewat dicegat. Iya, ini ciluk Mangga utut loh Pak Asrul rajuli Pangkal keutamaan seseorang itu adalah akalnya. Ini berarti apa? Pak Lurah harus memperhatikan pendidikan warga dan masyarakatnya. Tidak ada warga Widodaren yang masih usia sekolah sudah putus sekolah. Setuju? Ya. Parani umumnya Pak Lurah. Kok anak tonggone di umur 10 tahun, rela tahun, rela sekolah. Parani. Apa masalahnya? Oh mas leran diragat gus sak niki sekolah dasar SMP niku wis gratis. Oh pengen pondok randuwe biaya gus gule pondok sing gratis mang pondok keng gen kulo gratis. Pondok kulo gratis. Tiba kani gus tak pakani tonggok kudu asu ya tak pakani hmm. apa menit santri Pak Jokowi kita akan kira kulo gus santri-santri di sini gratis gratis Pak Presiden Alhamdulillah. Pak Presiden tahu, santri itu kalau makan, subhanallah gunung semeru pindah ke piring Pak Presiden. Metotok <tuk> ini. <tuk> yes. Kenapa, Tura? Pendidikan menjadi prioritas. Makanya kenapa dalam APBN, anggaran untuk kementerian pendidikan itu paling tinggi. Karena pendidikan itu penting. Maka ibu-ibu jangan sampai anaknya putus sekolah. Kenapa kok ibu-ibu masih mau ngaji sampai malam hari begini? Karena tidak boleh berhenti belajar. Kita mungkin sudah tidak sekolah, tapi tidak boleh berhenti belajar. Termasuk ngaji ngoten Kan lumayan. Lan jenengan ngaji ngoten iki tetep paham ora dosa. Merga wajib niku budal mboten wajib pinter. Pinter niku mboten wajib, tapi budal ngaji niku hukume wajib. Jenengan ngaji ta mriki mboten paham blas. Ono oh, manfaate? Eh? Ono. Oh, Buktine apa? Iso mangan-mangan. Kan manfaat. umpama ngaji belas mboten paham ana oh, no. hikmahe Gus ana hikmahe napa dinggo bojone ning omah sing ora mangkat ngaji minimal selama mau tinggal pengajian suamimu terbebas dari penderitaan <tuh> 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 apa rumah sama nak bujumu ni umaki seneng ya sene barang gue ya dadah no mau bujumu dipamiti pak aku makan ngaji ah kok lu ngomeneh begitu gue metu kong omah yes bebas sopok gue ya lu barang gue <tuh> Pendidikan menjadi prioritas. Enggak ada anak widodaran yang butuh sekolah. Karena bagaimanapun Faridotun ala muslimin wa muslimatin minal Madi ila Enggak boleh berhenti belajar. Kula mawon tasik kuliah meneh. Kula niku kuliah S2 tiga lokasi. Teng UIN Jogja, Unisula Semarang, UNES Semarang. Kula teng Uwin Jogja ambil akidah filsafat. Teng Unisula ngambil pendidikan Islam. Teng UNES ngambil pendidikan seni. Jadi sok gelar kula S2 tiga bareng kula lanjut S3 bareng ya kemudian S tungtung suwe-suwe S doger bareng kuwi bapak jenengan ngerti S doger niku kepanjangane apa? Dorong S dorong gerobak wong Jawa ki apa, apa disingkat to S doger ana meneh kae perkedel apa kuwi perkedel persatuan kentang dan telur Lho kandhani kok. Leres perkedel persatuan kentang dan telur. Ono meneh melayat, Apa kuwi melayat, melihat mayat. Bahasa basi, bahasana bahas sini. Doi dia orang istimewa. Ngono kuwi kidal kiri dari lahir. Ambulanco. Kuwi apa ambulanco? Angkutan mayat butuh jalan cepat. Mila jenenge ambulanco. Lurah alune teng Lak tibane lure belas ora penak. Sabar Pak Lurah nggih. Semoga Pak Lurah masuk surga pertama kali. Berangkat besok pagi. Ora apa-apa 100.000. Tambah satu meneh men loro lah. Ngiji mate loro. aku ingin ngaji di Surabaya, ada no lurah tak kayak di orang atas, mulai setruk ora-ora balik ya, ah, balik ke matanya sok-sok ah tambahi pokoknya aku calon bupati we. Asrul luhu pokoknya akali wong widodaren kudu di Jogo kecerdasannya kepintarannya akalnya karena ini adalah awal dari kesuksesan sekolah itu tidak menjamin sukses tapi proses menuju sukses buat jamin pak wong sekolah niku sukses tapi minimal latihan untuk menjadi orang sukses Awal itu niki berproses soal sukses urusan gusti Allah. Macul niku mboten jamin sugih tapi jenengan macul niku gugur ke kewajiban. Sebagai seorang suami aku kerja. Wahasa budinuhu, Sing nomer kemuliaannya adalah agamanya. Mila kampung Widodaren, desa Widodaren pengen terlihat kemuliaannya. Warga masyarakatin jogo agomoni. Perilakunya dalam beribadah terjaga wanjini adan lurai menai contoh pokoknya rapat kaya ngomong pentingnya adan duhur mandek oh no kurung adan subuh lurai malah jawab Salatu du khairum minan naum malah dijawab entek sholat entek naun naun <tik> bila perlu program lurai saben subuh pindah masjid adan pindah-pindah masjid sak deso <tik> so pilihan meneh mesti dati Nggih pokoknya Pokoke subuh iki adane ning kene. Subuh esuk adane kono oh, ngono, wong mlak mecak-mecak wae. Ya. Lho, kula ana lurah ngono, kuwi lurah percontohan tingkat nasional. Wah, lurah ben subuh adan masjidnya pindah-pindah. Top Pak Lurah. Senajan to suaramu kaya gembreng diduduk ya. Ora apa-apa Pak Lurah. Ah, sing penting adan Pak Lurah. Ngopo lah lu rai isong ngaji didik, setiap jumatan khutbah, khutbah jumat pindah masjid-masjid. Sopo -masjid. khutib lurai lu jenengmu? Awak. Eh? Awak awak ya. <laughs> khutib jumat masjid al mujahidin akan disampaikan oleh lurah widodaren bapak awak awak. Bah, Josh. Awak-awak, oh, kira oh, oh, oh. satu semeneh, satu semeneh, gemetik, gemetik, ada semua. Cimat, belanja ke. Pengajian nyumbang lima ratus, balik telung ngatus. Lumayan, ya Allah. Pokoknya agama kudu Uang ini agama pengen menjaga agamanya gampang. Caranya bagaimana? Wa muru atu Yang dijaga adalah akhlaknya. Mila nyuwun saya ono akhlak rakyat marang pemimpin. Contoh, jenengan milih Pak lurah awok awok. Yon jenengan kudu jogo Pak awok awok. Caranya piye? Jangan sampai awok awok bekerja sendiri. Eh? Apa? apa? Oh, oh, oh. Lah ya Allah kowe. <tuh> telu tak ajar ya, mau wis telu kok loro iki lho. Lo. <tuh> Dadi nyuwun Dedi korbuser dulu sak tak tawasiati ngeten. Mas Dedi, Orang non-Islam itu tidak melihat Quranmu, tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam itu membaca akhlak dan perbuatanmu. Jadilah awa ide pengen menggambarkan agama yang baik itu gampang. Jagalah akhlakmu, jagalah perbuatanmu. Enak. Wong ngomong yang ngono. Pengen ketok jaringan jadi muslimah saya ngapain? Orang kudu setiap saat gue nganggo baju fatayat. Mana rapi ngaji fatayat makan di sawah fatayat kalau nggak ada fatayat ora kudu kor fatayat ngising fatayat ora kudu matun fatayat ora kudu saking cinta nih kalau fatayat pokoknya 24 jam seragame fatayat sampai sempake fatayat orang kudu tapi yang ditonjolkan adalah akhlaknya. Oh aku pengen jadi muslimat fatayat saya ngapi. Akhlakku kepada suamiku tak jogo. Aku jadi bojo saya ngapi. Tapi hati Pak Gai, Pak Lurah. Tangan Dani. Wong wedok karakter menurut Sayyidina Ali ya nawahuna Perempuan sekarang itu menurut Sayyidina Ali karaktere nopo? Sebenarnya dia menindas tapi seolah-olah tertindas. Wong wedok saiki modele ngoten niku, Pak. Sebenarnya dia menjajah, tapi memposisikan diri seolah-olah terjajah. Sebenarnya dia menyakiti, tapi seolah-olah dianya tersakiti. Ciri-ciri ini kuning. <tuh> 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 Wong wedok saat ini aneh ngelarani, tapi seolah-olah dilarani. ngono kuwi sak itu mindak salah tapi nyalah ke bojone nih. ala yo oh jangan kan mung kelas lurae awak-awak Pak Kaposek iki lho halah dalan galake kaya ngopo ning iki kantor ya kaya macan ning omah ya kaya kucing Gua gak gak eluruh awak-awak ketika tak bujoni, gue goblok dadak. Hmm. Aku eh? Oh, Kiai gila neng panggung, ah, neng omah yo. Ya. <tuk> <tuk> ya goblok, blok dadak, lima. Aku kira waktu di Arab jogo, saya nggak pernah takut sama istri. Cuman istri lebih berani. Apa rumah sana, apa kawak neng panggung tak garap ini? Loro hati, Orang mungkin neng ngomah, luweh parah ketemu bu Juni kok dadah. No. Sabar Pak Nura. Mulai takoni bu Jumu. Eh? Apa? Tambah satu, oke. Okay. Nah. Lumayan, Pak Nura. Balik modal ya Pak Nura. sing ning mburi eh sing sebelah kiwa kilo sing sebelah kiwa ngomong ini, kacang itu gurih tapi dikacangin ya perih iya cerah sabar aku sering ngomong karo bojoku nasi goreng spesial saja telurnya cuma satu masa aku telurnya dua tidak spesial di matamu iya yeah. satu satu suwe kan murah Aslul keutamaan seseorang adalah kaya tak dongake wong widodaran rono kabeh sekolah pinter kabeh. Amin. Wa sabudinuhu, kemuliaannya adalah agamanya semua orang widodaran baik agamanya. Amin. Wa muratu khuluqahu dan kepribadiannya adalah akhlaknya. Semua orang widodaran akhlaknya terjaga. Amin Allahumma amin. Pon jam welas. kula pindah nggon desa Hai yang konon masyarakat aku mau setengah songok jam 10 lebih kan satu jam setengah wes duitku kelong patang atau sewu hmm. hasbi ja حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير has been اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المستعان